Bupati Bungo Haji Masyuri melakukan safari Ramadan di Dusun Rantau Ikil, Kecamatan Jujuhan. Hadir dalam kegiatan ini sekda, para OPD, kabak, camat, serta datu priyo di dusun. Dalam safari Ramadan kali ini, Bupati Bungo ditemani pimpinan Bang 9 Jambi, Cabang Bungo Antoni, untuk menyerahkan dana CSR senilai 20 juta rupiah dan kebutuhan perlengkapan masjid di Dusun Rantau Ikil. Bupati Bungo mengatakan safari Ramadan pemerintah Kabupaten Bungo setiap tahunnya dilaksanakan. Pada kesempatan ini, ia menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga stabilitas keamanan serta ketertiban pada masa menjalani ibadah bulan suci Ramadan hingga Idul Fitri nantinya. Ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bungo. Ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bungo. Ini kita dari tim berkunjung ke dusun-dusun dalam Kabupaten Bungo ini. Ada beberapa titik yang kita lakukan di tahun 1444 Hijriah ini. Selain bersilaturahmi, kita menyampaikan informasi, kemudian juga beribadah bersama masyarakat yang ada di sekitar tempat kita melaksanakan safari Ramadan. Muara Bungo, Taufik Iskandar, Bungo TV.